Kali ini saya nak kongsi top 3 gitaris kegemaran saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni saya nak sembang pasal gitaris kegemaran saya lah, top 3 yang saya minat. Selalunya bila kita main gitar, kita mesti terinspirasi daripada permainan gitaris-gitaris kan yang kita minat. Contohnya kita minat satu-satu band tu, kalau kita main gitar mesti kita minat gitaris tu kan. Sama juga macam saya. Saya juga terpengaruhlah daripada gitaris-gitaris band yang saya dengar. Tapi hari ini saya nak kongsi top 3 sahaja, walaupun banyak lagi gitaris-gitaris yang saya suka. Tapi yang 3 ni saya terinspirasilah daripada permainan mereka ni, dan sedikit sebanyak adalah yang saya ambil idea daripada 3 orang gitaris ni. Okey, tempat ketiga iaitu John Petrucci. John Petrucci ni dia gitaris dari satu band progressive rock yang terkenal. Korang mesti kenal kan? Dia daripada band Dream Theater. Band ni sangat famous lah. Sebab apa band ni sangat famous? Salah satunya musician yang ada dalam band ni semua world class lah. Daripada gitarisnya, bassist, dia punya keyboardist, drummer, semualah. Gitaris dia memang saya minat. Saya pernah pakai gitar dia 2 kali. Gitar Music Man Signature John Petrucci, 2 kali saya pakai. Sebab apa saya minat John Petrucci ni? Okay, John Petrucci ni dia seorang gitaris rock lah, rock dan metal. Tapi apa yang saya suka John Petrucci ni, dia punya soul. Walaupun dia seorang shredder, tapi bila dia main gitar, dia mengeluarkan idea dia yang berbentuk soul, iaitu feel. Solo dia memang sedap. Korang kena dengar. Korang kena dengar John Petrucci. Korang kena dengar dia punya band Dream Theater. Dan dia juga ada keluarkan satu album solo, Suspended Animation. Kalau korang nak dengar dia punya sentuhan dalam tu lah, dalam album Suspended Animation. Cuba korang tengok ni. Pick pun saya pakai John Petrucci punya signature. Pick ni sangat sedap lah. Kecil, selesa. Okey, terus kepada tempat kedua. Dimenangi oleh Paul Gilbert. Paul Gilbert. Okey, dia Paul Gilbert ni dia gitaris kumpulan Mr. Big. Mr. Big. Saya tak minat sangat Mr. Big. Cuma saya minat gitaris dia je, Paul Gilbert. Okey, Paul Gilbert ni saya minat dia dari sudut dia punya playing lah, tentulah kan, daripada dia punya playing, dia punya vibrato tu. Kalau korang nak cari rujukan untuk vibrato yang sedap, bending yang sedap, korang kena dengar Paul Gilbert. Dan Paul Gilbert ni juga dia seorang cikgu lah. Kalau korang search dalam YouTube, dia mengajar sangat bagus lah. Dia seorang cikgu, seorang cikgu yang bagus. Dan selain daripada dia punya vibrato dan bending dia, bagi saya kan, Paul Gilbert ni dia gitaris yang standard. Dia punya playing dia tu, playing yang standard. Dia punya picking, alternate picking dia, dia punya teknik dia, dia punya rhythm dia, dia buat solo tu memang bagus. So korang mesti dengar Paul Gilbert dan ambil dia punya approach lah. Macam saya cakap tadi, vibrato, bending, punya picking sangat bagus untuk diikutilah. Seterusnya, tempat pertama dimenangi oleh Steve Vai. Okay, Steve Vai ni walaupun jarang juga main lagu Steve Vai, tapi dulu-dulu masa belajar dekat UiTM, masa tu nama Facebook saya ingat nama Facebook saya pun saya letak Khairul Vai. Maknanya dulu tu memang saya gila lah, gilakan
Steve Vai punya playing. Okey, Steve Vai ni semua orang tahulah dia punya pendekatan dia tu sangat kreatif. So lagu dia tu memang lain daripada yang lain lah. Salah satu lagu kegemaran yang saya selalu main, lagu dia yang paling famous lah, For the Love of God. Kalau ingat lagi masa belajar dulu, saya punya final showcase pun saya main lagu tu. Dekat masa saya sambung belajar dekat UPSI pun, final saya main lagu tu juga. So dulu pun kalau saya nak setting saya punya sound gitar tu, mesti saya buat For the Love of God tu sebagai sound rujukan saya. Saya akan setting bunyi tu hampir-hampir dengan lagu tu. Kalau boleh kan, masa belajar dulu, kalau boleh semua lagu yang kena main masa tu, mesti nak main lagu Steve Vai. Memang gila kan Steve Vai dulu lah. So korang kena dengar banyak lagu-lagu dia yang best. Contohnya For the Love of God, Tender Surrender, Whispering a Prayer, banyak lagi lah. Korang boleh search dalam YouTube. Dan Steve Vai ni juga, dia ada satu, dia punya teknik vibrato dia, circular vibrato. Dia vibrate tu dalam bentuk bulat. Dan korang boleh dengar lah dia punya vibrato bentuk bulat tu, bunyi dia macam mana. Okay, sebenarnya bila kita minat satu-satu seorang-seorang gitaris kan, seseorang gitaris tu, tak semestinya kita boleh main lagu dia. Macam saya kan, macam saya minat John Petrucci, saya minat Paul Gilbert. Lagu-lagu dia orang ni saya tak mampu pun nak main. So saya minat dia, kita boleh ambil teknik-teknik dia orang. Kita boleh ambil banyak segilah, playing dia orang, soul dia orang macam mana, macam mana dia orang create lagu tu, macam mana dia orang pemilihan note-note dalam lagu dia orang, barang apa yang dia orang pakai. Tak semestinya kita nak pakai baju dia orang tu kita kena tahu main lagu dia orang, tak, sebenarnya benda tu salah. So itu dia top 3 gitaris favorite saya. Apapun yang kita minat, pastikan ada benda yang kita boleh ambil daripada idola-idola kita tu. Jangan minat je, kita sebagai gitaris ni kita jangan minat je, ambil benda yang baik daripada permainan dia orang ni. Okay, sehingga berjumpa lagi dalam sharing yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.